Assalamualaikum, hai korang semua. Welcome back to my channel Budak Gemuk Vlog. Okey korang, video yang lepas aku dah buat pedal gear. Okey, pedal gear ni memang best, masuk gear memang puas hati. Minggu ni, video kali ni pula aku nak pergi pasang inilah apa yang liver guard orang panggil lah ni, untuk jaga protect kita punya liver brake ni, supaya safety lah, supaya jaga kita punya liver brake ni bila kalau jatuh bodoh ke kan. Tak apa, hari ni kita nak pergi pasang, video kali ni kita nak pergi pasang liver guard lah. Tengok macam mana liver guard, macam mana RCB ke atau apa pun lah, yang atau macam motor aku yang lepas pakai ke kan, macam MT15 pakai. Tak ada lah nampak macam racing sangat pun, tapi nak, kita nak protect benda tu, protect liver ni saja, tak nak tukar lagi kan liver ni. Tengoklah macam mana. Jadi korang stay tune dekat video aku yang ni sampai habis, dan kepada korang yang baru saja nampak channel aku ni, nampak video aku ni, tolonglah tekan butang subscribe kat bawah ni. Tekan butang tu dan tekan butang lonceng tu guys, supaya tanda korang support untuk Honda RSX aku ni, untuk aku buat video, untuk aku cari modal, untuk aku semangat lah untuk buat video-video pada masa akan datang, dan bagi aku semangat untuk buat lagi motor aku ni, buat macam-macam. Kepada korang yang dah subscribe tu, yang sentiasa support channel aku, yang bagi komen semua, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. Semoga korang semua dimurahkan rezeki yang banyak dan diberikan kesihatan yang baik guys. Jadi video kali ni, jom tanpa membuang masa, seperti biasa kali ni aku nak pergi ke kedai motor Skakin lah, sebab dia aku ada nampak tadi liver guard yang dia jual. Jadi aku nak tengok lah, nak pilih sama ada RCB ataupun Cozy ke Rapido ke apalah. Jadi siapa membuang masa, jom lah kita pergi ke kedai motor Skakin guys. Jom. Belum tu, aku nak bagi tahu kat korang, kat kedai motor Skakin, kalau korang yang tengok video aku yang lepas aku pakai bakul ni, motor korang auto handsome kan, bakul ni pun ada kat kedai motor Skakin guys. Aku pakai, aku beli pun, aku rasa aku beli pun lagi mahal daripada kedai dia. Aku punya ni, aku beli ni lagi mahal, padahal beli kat Shopee ni. Bayangkan beli kat Shopee mahal bakul ni. Tak ada stok, tapi kat kedai motor Skakin ada tau. Jadi korang layan video aku ni sampai habis guys. Kalau korang nak tahu ada ke tak ada, stay tune dekat video aku ni. Korang yang tanya kan, ada yang tanya dengan aku bakul di mana nak dapat, mana nak cari, kedai motor Skakin ada jual guys. Sama je, kedai motor Skakin ada jual. Kalau korang nak dapatkan bakul ni cepat-cepat, datang kat sini. Okay. Sama macam aku punya guys. Korang cari ni bos ni, toke besar. Dia boleh tahu bakul winner X ni. Nanti dia cepat-cepat lah ni, tak banyak sangat stok ni. Korang datang kat kedai motor Skakin ni, tak banyak. Sama guys, sama. Baru ngam. Memang ngam untuk RSX. Untuk RSX ni. Dia punya tapak pun sama. Orang yang dapat motor tak dapat bakul, tapi dapat bakul pun tak cantik. Sama kan? Sama. Sama macam aku punya. Okey, sama. Ini cepat-cepat datang sebelum start the stock. Okey. Stay tune. Okey guys. Inilah dia. Liver guard daripada jenama VRX. Blue carbon. Jenis macam ni lah, carbon macam ni, nampak cutting carbon. Dan kedai dah hasut aku dah ni, racun aku kuat dah ni, sekali tukar dengan throttle RCB. Kita nak tengok lah macam mana throttle RCB ni, sedap pegang ke, tak sedap ke, pulas ke kan. Inilah dia guys, kita liver guard VRX. Dia ada macam-macam kat sini, dia ada color gold, color grey,
Break liver pun ada. Break liver next, next project lah. Ada macam-macam brand kat sini guys. Kalau korang nak pasang, bolehlah datang kat sini. Ada macam-macam jenis. Tapi RCB pun ada. Even kat RCB pun ada. Ha, ni RCB punya. Itu RCB punya guys. Ni dah dia aku pasang. Total grip pun ada macam-macam total grip. Korang boleh pakai macam-macam total grip ada. And jadi inilah dia. Total grip domino pun ada guys. Domino. Domino. Ni boleh lah. And the grip aku pakai RCB ni. And the grip. Ini sebelum pasang korang tengok ah. Ni yang asal. Nanti kita dah pasang yang yang tepi ni. Kita buka, kita tengok macam mana bila dah pasang. Okay. Sebab ni aku warna biru. Cable guard ni pun aku pilih warna biru jugalah. Okay. Ni tengok lah macam mana. Ngam ke tak ngam, cun ke tak cun. Kalau on on cepat datang. Tak boleh gurau pergi surau tu ni. Panduk jahat ni. Jadi dia buat sini satu lubang. Ini dia minyak tembak buat tipang isteri eh. Ini kena korek awak. Ini dia buang eh. Ini tempat tak boleh. Blok dah.
Okay, dah siap guys. Nah, dah siap nak pasang macam ni. Kau nak boleh datang lah dekat kedai motosikal kini. Bakul pun ada stok lagi guys. Ini seperti biasa kedai motosikal kini dekat Taman Telaga, kedai motosikal kini. Okay, ni dah siap. Macam ni lah rupa dia. Okey lah. Macam ni lah. Kalau nampak pada bahagian depan kan, dia rupa dia macam tu. Okey. Kalau nampak pada pada atas lah. Sebenarnya benda ni dekat Capri, dia kalau pakai ni dia bertujuan untuk lindungi angin daripada terbreak. Itu tujuan dia sebenarnya, bukannya nak lindungi lever brake ni bila jatuh. Lindung tak sebenar-benarnya lah, ataupun kita bawa motor kena lalu celah ke, tak terlanggar brake. Itu tujuan dia, dia lindungi kita bila terlanggar terbreak. Itu tujuan dia benda ni sebenarnya. Kalau korang nak tahu, kalau salah, kalau aku salah, aku minta maaf lah. Tapi apa yang aku tahu, itulah tujuan dia. Okay. Dia punya RCB punya throttle ni, dia macam macam throttle ada satu jenama dulu, Play Life. Macam itulah. Lebih kurang boleh lah. Sedap-sedap lah juga. Nampak cantik. Kalau korang nak make up, nak dapat kain diham, bolehlah tiru-tiru kat sikit. Tiru-tiru daripada saya punya ni. Design VR. Ini jenama VRX eh. Jenama VRX. Dia nampak-nampak macam carbon-carbon fiber sikit. Okeylah, sampai di sini saja video saya kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton video aku yang ni. Semoga korang dapat ilmu lah, dapat idea untuk tambah-tambah barang dekat motor korang. Inilah dia, aku kongsi-kongsikan sedikit-sedikit sebanyak lah. Nanti tunggukan lah next video. Kalau korang nak tengok next video aku, apa yang aku buat kat motor ni lagi, tolonglah seperti biasa tekan butang subscribe tu guys, tekan butang lonceng tu. Penat ni nak cari idea nak buat motor ni tau. Ingat tak penat ke nak baca? Okay, tolong support channel aku ni dengan tekan butang subscribe, like, share dan komen. Dan terima kasih juga kepada korang semua yang telah pun sokong dan support channel aku ni selama ni. Diucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. Semoga korang dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik selalu. Okay, jadi terima kasih lah. Dan yang nak komen tu semua, terima kasih. Sampai di sini saja video saya. Jumpa lagi next video. Kata assalamualaikum. Bye bye.